Polis Pulau Pinang menahan 6 anggota polis berhubung insiden seorang tahanan lelaki yang meloloskan diri daripada loka berpusat Balai Polis Bayan Baru tengah malam Isnin. Usaha mencari 61 pelarian Rohingya yang masih bebas selepas meloloskan diri dari depot imigresen sementara di Relau, Bandar Baharu masih diteruskan. Selepas serangan bertubi-tubi terhadap badan kehakiman sejak kebelakangan ini, Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat akhirnya bersuara. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.